Tinggalnya sama teman berarti? Iya, numpang dulu sementara anaknya, kita belum terbayar kan. Jadi kali ini kita mau ada kegiatan berbagi, kegiatan rutin kita ya, setiap bulannya kita berbagi. Ini kita lagi ada di daerah Duren Sawit, tepatnya di daerah BKT. Nanti kita langsung mau bagikan orang yang ada di sekitar sini guys. Oke, sebelum kita berbagi saya mau ngingetin untuk kalian, jangan lupa untuk beli 1 cup Jelly Potter Goklat Wong Potato. Karena setiap pembelian 1 cup, kalian sudah ikut berpartisipasi untuk peduli dan berbagi bersama kami JP Group. Maka dari itu jangan lupa beli ya guys. Yuk langsung aja kita bagi-bagi. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Nah, kita langsung bagi-bagi ya. Pak, ada bingkisan Pak dari Goklat. Alhamdulillah, makasih ya. Iya, boleh. Ini Bu, ada bingkisan dari Goklat. Terima kasih Grup Indonesia. Ya, makasih ya Pak, Bu. Sekarang kita ambil lagi, guys. Kita ambil lagi barangnya. Semoga bermanfaat ya, Pak. Iya, makasih. Iya, sama-sama, Pak. Pak, ada bingkisan, Pak, dari JP Group. Ya. Pak, ada bingkisan dari JP Group. Terima kasih. JP Group Indonesia, semoga makin berjaya. Ya. Terima kasih, Pak. Semoga bermanfaat ya. Oke, guys, di sana masih ada yang dagang. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak juga. Kita kasih langsung ya. Wah, ini berat banget, guys. Ini satu tas ini bisa sekitar 10 kilo. Ayo kita anterin ke sana guys, jauh juga nih guys. Bu, ada bingkisan Bu dari JP Group. Dari Goklat dan JP Group. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih untuk JP Group Indonesia, semoga selalu sukses. Amin, makasih ya Bu. Ya, guys, masih ada dua lagi. Siang Pak. Ya. Pak, ada bungkus, ada bingkisan Pak. Dari JP Group, dari Goklat Indonesia. Terima kasih untuk JP Group Indonesia. Iya. Hai Bu. Ada bingkisan Bu dari JP Group Indonesia. Makasih. Ya. Terima kasih Goklat bingkisannya. Apa Bu? Dua orang kan? Dua, berdua, berdua doang. Ya. Ini buat kita Bu. Ya. Wah, makasih banyak ya Bu. Kita dapat es guys. Lumayan seger. Dari mana bang? Dari mana? Pondok Kopi? Oh. Ini lagi ngapain? Nyari rongsok. Nyari rongsok. Sometimes things happen beyond your... Sama saudara apa gimana? Sama teman. Sama teman? Iya. Nyari kerjaan? Iya. Kerjaan apaan tuh bang? Rongsok. Rongsok? Iya. Nyari aqua? Iya. Biasa jalan dari jam berapa? Dari jam 7. Jam 7 pagi? Iya. Sampai? Iya,
sampai jam 10 kan. Jam 10? Oh, oke. Okay. Ini lagi nyari kerjaan apa? Lagi nyari kerja apa aja gitu. Mau kerja apa kayak gitu. What the choices came to be like a storm that's passed on. Itu biasanya ikut temen ngerongsok deh. Maaf ya Om, belum pakai. Iya, enggak apa-apa. Biasanya pendapatan sehari berapa, Bang? Kadang-kadang 60 ribu. Itu biasanya kalau ngerongsok itu apa aja sih yang diambil, Bang? Iya, kadang-kadang paling aqua botol. Kaleng aqua botol. Gitu. Itu daerah mana aja kalau jalan, Bang? Ya, kadang-kadang dari sini muter aja sampai ke rumah sakit Awit. Oh. Rumah sakit itu aja, kamu-kamu yang deket-deket aja. Dari kapan, Bang, itu mulai? Dari Sabtu kemarin. Dari Sabtu? Baru berarti, dong? Baru, saya sih. Baru ngerongsok? Sebelumnya, nggak? Sebelumnya kerja apa? Ini sayur, tempatnya di Pape. You're wrong, this fight is lifelong. Yang pik itu, lempik, pas bikin rumah susun. Gitu, jadi orang tua pada nggak ada dua-duanya juga. Oh, nggak ada dua-duanya. Tapi sekarang di sini ada saudara? Nggak, temen. Oh, temen. Tinggalnya sama temen berarti? Iya, numpang dulu sementara anak. Yang kita belum terbayar kan. Bang, semoga bermanfaat ya, Bang, ya. Terima kasih, Om. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak PT Group ini, ya. Oke, guys, sekarang kita cobain nih es cendolnya dari Ibu tadi, ya. Mantap, seger, guys. Nggak kalah sama goklat. Mantap, mantap. Seger. Oke, sekarang kita lanjut lagi, yuk. Kita berbagi-bagi lagi. Karena baru sebagian doang nih nanti. Kita cari lagi target-target yang lainnya. Mantap. Hati-hati ya, awas berat. Amin, kasih ya. Boleh, kuat gas. Ya, awas berat, ya. Hati ya. Bu, ada bingkisan, Bu, dari JP Group Goklat, mohon diterima ya, Bu. Iya, sama-sama. Amin, sama-sama. Amin. Ya, kasih ya, Bu. Pak, ada bingkisan, Pak. Ya, mohon diterima ya, Pak. Masih, Bos. Iya, sama-sama, Pak. Iya. Jatuh. Iya. Iya, sama-sama, Pak. Moga bermanfaat, Pak. Iya, masih, Bos. Iya. Pak, ada bingkisan, Pak. Iya, Pak. Silakan, Pak. Iya. Semoga bermanfaat ya, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Mari, Pak. Bang, ada bingkisan, Bang. Mohon diterima bingkisan buat Abang. Iya. Eh, mohon diterima ya, Bang. Ya, makasih, Bang. Iya, sama-sama. Amin, amin. Ya. Kasih ya, Bang. Bang, ada bingkisan, Bang. Mohon diterima. Iya. Iya, sama-sama. Ya, semoga bermanfaat ya. Halo, Bang. Ada bingkisan buat Abang. Ya, semoga bermanfaat ya. Ya. Pak. Ada bingkisan, Pak. Makasih, Mas. Iya, sama-sama, Pak. Semoga bermanfaat ya. Makasih, Mas. Amin. Ya, makasih ya, Pak. Oke, guys, sekarang kita udah selesai bagi-baginya. Alhamdulillah semuanya udah habis ya. Kita udah bagi-bagi tadi di jalan-jalan, semuanya udah kebagian. Alhamdulillah. Nanti next time kita akan bagi-bagi lagi. Oh iya, saya mau ingetin, nggak lupa untuk selalu mengingatkan. Jangan lupa untuk beli 1 cup J
Jelly Potter, Goklat, dan Warm Potato. Karena setiap pembelian ketiganya itu, kalian udah ikut berpartisipasi dalam peduli dan berbagi. Maka dari itu jangan lupa dibeli ya guys. Oke guys, sekarang saya mau jalan-jalan dulu guys. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Goklat Pondok Kopi. Nah, di sini juga ada Wong Potatonya juga, guys. Nah, gue bakal ada di belakang Wong Potatonya. Langsung aja kita tanya-tanya abangnya ya. Bukannya dari kapan Wong Potatonya? Yuk, kita tanya. Thought I met you at the wrong time. Then you caught me on that one night. Girl, I wanna know how this thing get out of my controls. Sip line into your timeline. Hey, that body don't lie. I didn't care for the hype. Yeah. Siang, Bang. Wah, lagi ngapain nih, Bang? Lagi dinama-namain. Guys, bubuknya lagi dinama-namain ya. Ini semuanya dinama-namain, Bang. Biar nggak ketuker ya. Ini buka dari jam berapa, Bang? Dari jam 10 pagi. Jam 10 pagi sampai jam? Setengah 10 malam. Setengah 10 malam. Wah, ini ada Wong Potato juga nih, Bang. Baru nyampe atau udah lama, Bang? Udah 4 hari, Bang. 4 hari. Oke. Berarti udah mulai dagangnya ini ya? Iya. You move fast for me. Can catch up with the thoughts in your mind. They're everywhere and it's hard for me to bear. Cuz I get so lost. Feel just like a boomerang. Ini ada yang punyanya juga, guys. Langsung aja kita tanya yang punyanya. Halo, Pak. Nah. Yang Pak. Ya. Pak siapa namanya, Pak? Ganda Tanjung. Tanjung. Nah, Pak, saya mau nanya. Ini udah berapa hari, Pak, Wong Potatonya, Pak? Ini dari tanggal 3 ya. Dari tanggal 3. 3 kemarin bukanya. Berarti sekarang tanggal 8, 5 hari ya. Oh, udah 5 hari. Oh. Nah, kalau Goklatnya sendiri dari tahun berapa, Pak? Goklat ini bulan Mei. Bulan Mei. Kemarin ya. Oh, baru juga berarti tahun ini ya? Iya, tahun ini juga. Oh, gitu. Bulan Mei. Oh. Kira-kira tanggal 7-an Mei lah. 7 Mei. Nah, dari penjualan Goklatnya sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah kalau Goklat sih rame. Rame. Sehari berapa, Pak? Rata-rata 100 lah. 100? Iya. Mantap. Sehari tembus 100 ya, Pak ya? Bapak ini ngambil potato ini, tahu dari mana awalnya? Awal potato? Iya. Kalau potato itu dari Goklat sendiri. Oh, dari Goklat. Jadi, Pak, apa, ada notif, wah. Ada franchise baru nih, gitu ya. Waktu mau lihat Goklat, waktu ngambil Goklat kan ini udah muncul nih. Mm-hmm. Di depan gerobaknya gitu. Oh iya. Duh, ini kenapa? Nganggur ya, Bang. Mm-hmm. Enggak, ini mau rencana kerapanya ada. Oh ya udah, saya daftar. Oh gitu, berarti udah daftar dia dong, Pak. Oh, keren, keren, keren. Jadi pas masih apa tuh, masih contoh waktu itu ya, kalau masalah di depannya. Iya, masih prototype gerobak gitu kan, nongkrong di situ kan. Katanya, ini mau buka kan, ya udah ini daftar dulu. Oh, jadi persis pas mau ngambil Goklat ya, Pak? Iya. Ini buka dari jam 10, Pak, sampai jam setengah 10 ya? Jam setengah 10-an lah. Tapi biasanya orang paling banyak beli berapa, Pak? Ada yang 10 beli, itu sekali beli. 10? Wow. Kalau ada yang beli 10 itu, yaudah kita kasih diskon 1 dah gitu. Kasih diskon, oke, keren, keren. Nah, Pak, dari penjualan Goklat dan potatonya sendiri ada kesulitan nggak, Pak? Kalau Goklat sih enggak ya, karena enggak, ya. Orang udah pada tahu ya. Cuma ini aja potato karena baru kan. Kemudian kemarin training di sana langsung aplikasi di sini. Kagok juga. Masih kagok ya. Iya. Nah, Pak, selain di sini ada cabang lagi nggak, Pak? Belum. Belum. Masih ini. Masih di sini aja ya. Kalau ini jalan nih dua-duanya, insya Allah. Insya Allah buka cabang ya. Belum ada. Online-nya. Online-nya. Online-nya sudah. Sudah jalan. Oh, udah ada. Sudah jalan. Oke. Gua Shopee sama Grab. Ya, baik, Pak. Ini dalam lagi ngadon ya?
Boleh lihat dalam, Pak? Boleh. Oke, kita lihat ke dalam, guys. Life is a winding road. Nah, lagi ngadon. Gimana, Mas? Ada kesulitan nggak, Mas? Siap, bikin potatonya. Paling kesulitan sih sekarang awal-awal mah paling dalam penggorengan doang. Penggorengan. Nah, selain penggorengan apa lagi yang susah, Mas? Kendala udah itu doang kalau sekarang ya. Saat ini sih mungkin karena saya baru ya. Oh gitu, baru ya. Baru 4 hari. Iya, iya. Aman ya berarti ya. Oke, siap. Ya, dilanjut, Mas. Nah, ya, Bu. Udah nyobain belum, Bu? Sebelumnya, Bu? Belum. Ini baru mau nyobain. Oke. Ibunya kita suruh cobain. Ini ada 10 rasa, Bu. Yang rekomendasi apa? Yang reko. Ibu suka pedas atau enggak? Pedas dong. Pedas, samyayang level 30, Bu. Waduh, janganlah. Ini jos, Bu. Buat pecinta pedas ini mantep, Bu. Ntar gue makan sendiri kalau kayak gitu. Anaknya nggak ngikutan. Ya udah, anaknya belinya nggak pedas. Bawa ini siwit, rumput laut. Oh, ini kari. Ini kari. Oh, ini barbecue. Ini cumi panggang. Ini kari. Yang pedas tuh ada samyayang level 30 sama spicy balado. Nah, Ibu cobain yang samyayang. Nanti anaknya saus keju. Ini aja nih siwit. Siwit. Siwit atau yang mana? Coba siwit deh. Siwit. Oke, berapa, Bu? Cuma satu. Satu. Apa sih bedanya? Apa? Bedanya apa sama kentang-kentang lain? Cuma bubu-bubu doang. Ini panjang. Oh, panjang. Ya. Dia panjang, garing. Dia ini ajaib, Bu. Kalau kentang lain kan makin lama, makin... Ciut. Letoy, ya kan? Kalau ini makin lama, makin garing. Nah, cobain makanya. Rasanya apa? Ada deh. Oke deh. Oke, siwit, Bang. Satu. Pakai di suhu juga ya? Iya dong. Harus pas. Anaknya Bu beliin kalian. Beliin, bawain. Gratis. Beda lah. Kalau nggak pedas banget berarti ini. Spicy balado. Dua berarti, Mas. Satu. Nggak apa-apa dua. Orang dikasih gratis. Oh iya. Serius? Kalau gitu mah aja. Iya. Siwit satu, balado satu. Iya dong. Tapi cobain ya. Oke. Tunggu ya, Bu. Cobain dulu, Bu. Oh, cobain dulu dong. Ini yang pedes-pedes. Cobain yang balado. Yang balado. Spicy balado. Kira-kira pedes nggak? Cobain. Gimana rasanya? Enak, kenyang. Enak? Garing nggak, Bu? Garing. Garing. Bumbunya gimana? Berasa. Berasa ya? Berasa banget. Berasa banget bumbunya. Pedesnya juga berasa. Oh gitu, berasa banget. Nah, nanti habis beli ini. Manis banget ini. Abis ini cobain yang samyang, Bu. Nah sekarang siwitnya cobain. Siwit? Mm-mm. Ini biasanya buat anak-anak. Iya, rumput laut. Enak ya? Nggak pedas kan? Aman kan buat anak-anak? Anak-anak selalu suka siwit. Iya. Oke deh. Oke, makasih Bu ya. Oke. Makasih ya. Ya, bagi pelanggan yang ingin berkunjung ke Buang Potato sama Goklat ada di Nusa Indah Raya ya, Pondok Kopi. Dekat kok, dekat Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Nah guys, ini udah selesai kita untuk kunjungan booth kita di Pondok Kopi ya. Nah, untuk kalian yang ada di Pondok Kopi, jangan lupa mampir di booth Goklat dan Buang Potato yang ada di Jalan Nusa Indah. Nah, sekali lagi saya ingatkan lagi untuk kalian, jangan lupa untuk beli 1 cup Goklat, Jelly Potter, Wong Potato. Karena setiap pembelian 1 cup Goklat dan 3 macam itu,
Kalian sudah ikut berpartisipasi dalam peduli dan berbagi. Makanya jangan lupa dibeli ya. See you, bye.